Sadayana, ikut sama emak panen nilai yuk, Kak Balong. Emak teh udah siap bisa nih bawa jaring. Tah, ramai ogenya di ditu. Ibu-ibu lagi pada ngariung sambil jajan cilok. Pengen lah emak ikut kalau nggak banyak kerjaan mah ya. Sadayana, kumaha ieu teh aya maling kudu ditangkep ini. Berani-beraninya si Mang Maling teh ngerauk di tengah siang bolong begini. Dah, eta ketangkep kan si malingnya. Emang enak. Jangan ngeraguin kekuatan emak-emak ini ya, Ling. Gak ada takut-takutnya. Sadayana, lauknya teh lolos. Aduh, ngerepotin aja sih si maling. Toslah, emak bantuin aja. Tenang ibu, tenang. Bu, tenang ya. Nih, sekarang emak nitip ya, malingnya ya. Nih, sama emak aja yuk, sama ikan balong yuk. Bu, nitipnya, kadek, malingnya lepas deh, kadek. Ayo, Neng. Kalat, Neng kan jamret. Ya ora apa-apa cepet ayo serak panen iki. Ayo. Sadayana, yang namanya panen lauk teh kudu nyebur, enggak boleh sebelah-sebelah, kudu masuk semua. Neng, hati-hatinya, lumayan dalam ieu teh. Aduh kumaha ieu, emak teh teu bisa berenang oge. Tos teh kameramen. Kumaha teh kerjaan emak? Ieu jalan 2,5 meter leuwih. Nyemplung mah kana teh kumaha? Tenang weh, kan mama ngambang itu juga balon panen. Balon. Tenang weh, asli kan mama bakal ngambang. Mama gaya batu. Mau balik deh. Ngomong-ngomong Sadayana, apalan tuh mama mau panen lauk naon? Sadayana. Nih, sekarang itu emak mau panen ikan nila. Nyeleng ya sama si Neng. Ayo. Duh, nah alat yang emak gunakan itu kameramen. Nih, kayak jaring. Nanti dari ujung sana, emak tarik ke ujung sini sama si Neng. Buat narik ikan ke ujung sana. Jadi kita sisi sama sisi kita tarik ikan. Kita tarik jaring buat ikannya pada masuk ke tengah. Tah, eta, kalau panen di balong jika kieu teh jaringnya kudu dibentangin jauh-jauh, Sadayana. Biar si ikannya bisa kejangkau banyak. Mak. Ke ujung mah kayak kadinya tuh. Atuh lauknya moncor kadi itu si mama kumaha. Jadi dia karung kameramen, karung. Terus tarik. Olo-olo si kameramen main perintah-perintah deui ah. Meni berat pisan atuh, kudu pelan-pelan, sabar. Banyak lagi ini, Neng. Akeh semua. Wih, Sadayana, alhamdulillah panen hari ini lumayan banyak. Nila di sini teh udah termasuk kualitas indukan. Beratnya aja sekitar 1/3 sampai 1/2 kilo per ekornya. Iya teh udah berat pisan untuk ukuran nila mah. Sadayana, nih ikan. Banyak lagi. Kameramen, Sadayana, ini itu jenis ikan nila gajah. Pantesan gede-gede. Sebetulnya, ieu teh ikan nila merah, cuman ukurannya yang jumbo segede gajah, makanya si bapak ngejulukinnya ikan nila gajah. Toslah yuk Neng dipasak we lah ikan nila jatah panennya. Sadayana, nih ikan nilanya udah emak bersihkan, sekarang emak mau pilet. Udah Neng, bagi-bagi tugas ya. Emak ngeliat ikan, kalian numbuk sama parut ya. Ya udah. Kakek kena. Jajan. Jajan. Diam. Ulu si kameramen jajan wae. Jangan atuh boros.
Iya, emak mau bikin jajanan, makanya tungguin atuh. Yang mau emak bikin teh namina getas. Ya, kalau di Sunda mah kayak combro gitu nya. Kalau bumbunya sih nggak usah sadayana, yang penting teh ayak perbawangan. Bawang bodas jeung bawang beureum, digerus sampai halus. Tong hilap, cengek, kudu loba nyaneng. Tau kan, emak teh doyannya lada. Sama tambahin tomat biar seger. Taeta waktunya masak. Bumbu halusnya mau seng heulanya, seng oseng. Kameramen kumaha ye, kumaha geuning. Sambil nungguin emak, tolong ya neng, itu singkongnya diperes heula biar kering. Kalau ngadon begini teh kudu kering. Kalau enggak nanti susah dibentuknya tuh. Udah gitu pasti nantinya cepet basi. Nah, sambal emak udah matang, emak masukin deh ikan nilanya, aduk-aduk dan masak sebentar. Perasan singkongnya dibagi jadi beberapa bagian ya sadayana, soalnya mau emak kasih warna biar gonjreng. Tahu kan, emak favoritnya emang yang ngejreng gitu. Emak mau ngeping, kalau si Neng Cinta doyannya koneng. Nah, Neng Eca lain lagi, dia mah doyannya warna hejo. Eits, ini bukan partai ya, cuman warna kesukaan aja. Kalau warnanya udah nyampur, tinggal diisi dan dicetak. Ambil sedikit adonan dan bentuk bulat, lalu diratain. Abis itu, isi deh pakai sambal ikan nilanya. Cantik ya, Mak? Yuk, cantik. Oh, goreng, Mak. Buatannya siapa dulu, atuh? Kan kita trio gelisnya, hasilnya ge pasti halus pisan. Kalau udah siap teh, adonan tinggal digoreng ya, sadayana. Setelah mateng, biarin pada dingin dulu ya sadayana. Abis itu, taburin pakai gula bubuk. Nah, cakep. Sadayana, nih getas ikan nilanya udah jadi. Ayo Neng, sekarang tinggal makannya. Ayo mangga, sok. Ulu-ulu sadayana, inovasi emaknya ternyata berhasil. Gak nyangka perpaduan rasa manis, gurih, lada ternyata nyatu pisan. Terus ya, karena ikannya seger, jadi teu aya amis-amisna, mantep gitu. Sadayana, paus pisan.